Sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban. Sekelompok orang yang dapat menciptakan keajaiban dari tiada hingga ada. Dari krisis hingga menjadi harapan. Tiens bergantung pada apa? Cinta. Kesehatan bergantung pada apa? Kalsium. Keajaiban dari kalsium Tiens. Apa yang membentuk tulang-tulang kita? Yang melindungi organ dalam kita? Apa yang menahan berat badan yang menyokong kita? Apa yang memelihara ritme jantung dan sirkulasi darah kita? Apa yang menjaga otot kita bekerja dengan normal? Ini semua karena kalsium. Kalsium adalah salah satu unsur terbanyak dalam tubuh manusia. Kalsium adalah sumber penggerak kehidupan. Kekurangan kalsium kelihatannya adalah sebuah masalah kecil yang biasa dan sepele, namun telah menyebabkan sebanyak 109 jenis penyakit. Hampir semua penyakit yang sering timbul yang diketahui oleh manusia berkaitan dengan kekurangan kalsium. Osteoporosis, hiperplasia tulang, penyakit kardiovaskular, dan insomnia. Mengandung adalah hal besar dalam hidup wanita. Melahirkan bayi yang sehat dan pintar adalah dambaan dari seluruh keluarga. Calon ibu dan bayi, keduanya membutuhkan tambahan kalsium dalam jumlah besar. Anak-anak tumbuh dengan cepat, semakin tinggi, semakin besar, akan semakin kekurangan kalsium dan lebih membutuhkan tambahan kalsium dan elemen renik. Mulai dari umur 20 tahun, konsumsi kalsium pada tubuh manusia mulai lebih besar daripada asupannya, sehingga terjadi kehilangan kalsium. Pada wanita, kondisi kekurangan kalsiumnya lebih parah. Dalam hidupnya, wanita mengalami kalsium dalam jumlah besar. Hampir seluruh masalah kesehatan wanita berkaitan dengan kekurangan kalsium. Pola makan orang Cina mengakibatkan kalsium yang diserap hanya mencapai setengah dari standar kebutuhan kalsium. Di antaranya, wanita hamil, manula, dan orang-orang yang mudah kekurangan kalsium lainnya. Jumlah penyerapannya bahkan kurang dari sepertiga kebutuhan. Ilmu kedokteran modern menunjukkan bahwa tambahan kalsium bukan hal yang harus kita perhatikan setelah terjadinya kekurangan, melainkan merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan sehari-hari, merupakan usaha yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk dijalankan. Di padang rumput Inner Mongolia yang luas, terdapat peternakan alami yang terbaik di seluruh China. Di sini, terdapat sumber kalsium dengan kualitas terbaik di China. Tulang belakang sapi yang segar yang digunakan pada kalsium Tiens, semuanya datang dari peternakan pada padang rumput ini. Sumber kalsium kualitas tinggi dan bioteknologi berteknologi tinggi yang unik menghasilkan rangkaian produk kalsium Tiens. Dengan pH normal, mudah untuk diserap tubuh, tidak mengganggu pencernaan. Rasio kalsium dan fosfor yang proporsional di saat mencukupi kebutuhan kalsium sekaligus mengatur fungsi tubuh secara menyeluruh. Berbeda dengan kalsium non-organik dan organik di pasaran yang melalui proses kimia, kalsium Tiens adalah kalsium organik enzimolisis dengan tambahan oligosakarida fungsional, multivitamin, mineral, dan bermacam jenis unsur lain yang dibutuhkan tubuh manusia, merupakan sebuah sumber nutrisi terpadu. Saat mencukupi kebutuhan kalsium, menyediakan lebih banyak nutrisi, mencapai efek ganda dalam mencukupi kebutuhan kalsium dan nutrisi, mengeluarkan uang dengan jumlah yang sama untuk mencukupi bermacam kebutuhan. Kasus klinis bertahun-tahun membuktikan bahwa kalsium Tiens mencukupi kebutuhan kalsium dengan baik dan bernilai nutrisi tinggi. Dalam 16 tahun, rangkaian produk kalsium Tiens diproduksi total lebih ratusan juta kotak. Dipasarkan di lebih dari 190 negara dan wilayah di dunia, yang dikenal sebagai Raja Kalsium Dunia. Dalam 16 tahun, rangkaian produk kalsium Tiens yang aman dan berkualitas tinggi telah menerima penghargaan khusus di pasar global. Bisnis Tiens adalah bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat bergantung pada produk yang sehat. Rangkaian produk kalsium Tiens, karena kualitasnya yang unggul, selalu menjadi produk unggulan dari suplemen nutrisi Tiens selama 16 tahun terus berjaya. Di China,
Asia Pasifik, di Afrika, di benua Amerika, di Eropa, hampir di seluruh tempat di mana manusia melangkahkan kaki, maka ada kalsium tiens. Sejak zaman dahulu, orang Cina sudah mengerti bagaimana cara memanfaatkan tulang hewan dijadikan kuah untuk menambah asupan kalsium. Hari ini, tiens mewarisi 5.000 tahun budaya kesehatan Cina. Menggunakan bioteknologi tinggi modern, mengembangkan produk kalsium tinggi yang lebih cocok untuk manusia modern. Tahun 1995, uji perdana nutrisi kalsium bermerek Tiens berhasil. Seluruh rangkaian produk kalsium Tiens dipasarkan. Di tahun 1997, penjualan kalsium Tiens menembus angka 2 miliar yuan. Tahun 1998, kalsium Tiens memperoleh penghargaan kontribusi kesehatan umat manusia. Penghargaan kesehatan umat manusia. Di tahun 1999, kalsium Tiens melebarkan sayap ke pasaran internasional secara menyeluruh menjalankan strategi globalisasi. Tahun 2005, Taman Industri Kesehatan Internasional Tiens meletakkan batu pertama, membangun basis produksi internasional kelas super, menjamin mutu dan kualitas kalsium Tiens. Tahun 2007, kalsium Tiens berkemasan baru dipasarkan secara global. Tahun 2008, kalsium Tiens mendapat penghargaan 10 brand suplemen kesehatan dengan kredibilitas umum tertinggi. Tahun 2009, brand Tiens mendapat penghargaan 10 brand suplemen kesehatan favorit Asia. Tahun 2010, produksi Tiens memperoleh penghargaan khusus brand suplemen kesehatan berpengaruh internasional. Nilai brand Tiens Group menembus angka 11 miliar yuan. Karena kalsium Tiens, kita memperoleh kembali hidup bahagia dan sehat. Karena ada cinta di dalam hati, kita menyebarkan luas bisnis sehat Tiens. Kalsium, demi kesehatan, cinta, tiada batas. Kalsium menciptakan keajaiban kehidupan. Membuat orang-orang memperoleh kembali kepercayaan akan kehidupan. Kalsium Tiens, kalsium kualitas unggul. Kalsium menciptakan keajaiban dalam usaha, membawa orang-orang memasuki bait kejayaan. Kalsium Tiens, kalsium kesejahteraan. Perjalanan penuh rintangan selama 16 tahun, kalsium Tiens menyokong tulang punggung perusahaan. Jalan kesehatan selama 16 tahun, kalsium Tiens menciptakan tubuh yang sehat dan kuat. Usaha tiada henti selama 16 tahun. Kalsium Tiens mencatat kejayaan dalam kehidupan. Sekotak kalsium Tiens, sebuah jalan kesuksesan. Sepanjang hidup tanpa penyesalan, sepanjang umur berterima kasih. Kalsium Tiens, dengan dasar semangat cinta kasih yang besar, di bawah pimpinan Presiden Li Qingyuan, menyebarkan kesehatan dan kesejahteraan kepada lebih banyak keluarga.